Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, guys. Di video kali ini saya mau menginstal Light Guide Lamp atau Light Shock Article Lamp atau yang disebut dengan DRL Persen Running. Dan sebelum saya install, saya kasih reviewnya dulu, guys. Lampu ini mempunyai bodi yang sangat tipis dengan bahan seperti karet atau plastik yang sangat fleksibel sehingga memudahkan kita dalam menginstalnya di antara bodi dan dalam motor, bisa diselipkan. Dan juga sudah dilengkapi dengan double tip driver dengan 3 kabel warnanya merah untuk senjanya dan kuning untuk senya, hitam untuk masanya, guys. Sekarang saya kasih nyalanya dulu, guys. Warna biru untuk DRL-nya, warna kuning running untuk sennya, guys. Sekarang saya mau install di motor yang sudah saya bongkar ini, guys. Check it out. Thank you.
Sambung kabel hitam antara yang kanan dan yang kiri jadiin satu. Dan juga sambung kabel yang berwarna merah antara yang kanan dan yang kiri jadiin satu, guys. Setelah keduanya telah tersambung, kita kasih soket, guys. Hitam kita sambung dengan hitam, merah kita sambung dengan merah, guys. Yang nantinya kita akan hubungkan untuk ke lampu sentenya, guys. Setelah oke, kita tinggal solasi biar aman dan tidak terjadi konsleting, guys. Solasi hitam dengan hitam, merah dengan merah, guys. Setelah semuanya tersolasi, kita siapkan soket di lampu senjanya, guys. Kita bakar dan tusuk aja di situ, guys. Kita masukkan kabelnya. Yang hitam ini untuk positifnya, guys. Yang hijau untuk negatifnya. Jadi kita sambung soketnya, yang hitam kita kasih berwarna merah, guys. Kita coba dulu menyalakannya. Ini untuk senjanya, guys. Sekarang kita coba sambung untuk lampu senjanya, guys. Lampu senya. Lampu senya kita kasih satu soket aja, karena soket ini terdiri dari dua kabel. Kita kasih yang satu berwarna hitam. Untuk yang kuning satunya lagi kita kasih yang berwarna merah, guys. Dan begini tampilannya. Solasi dulu biar aman dan tidak terjadi konsleting. Setelah semuanya tersambung, kita harus tentukan di mana yang kanan dan di mana yang kiri, guys. Kita ambil salah satu kabelnya aja, guys. Misalnya ini adalah sen untuk yang kiri, berwarna kabelnya berwarna merah, guys. Kita cari kabel untuk yang sen kirinya dan kita hubungkan dengan yang berwarna merah, guys. Kita coba dulu ini untuk sennya, guys. Dan sekarang kita sambung yang satunya lagi untuk lampu sen kanan, guys.
karena permintaan dari sang pemilik motor, dia meminta dikasih saklar, saya kasih saklar guys, untuk memutuskan lampu senjanya. Di sini saya putus di soket yang nempel di kabel senjanya guys. Saya putus yang berwarna merah, yang terhubung dengan apa ini senjanya, saya putus, saya kasih saklar. Biar nanti bisa dihidupkan atau dimatikan untuk senjanya guys. Saya letakkan di bagian dashboard biar tidak membuka batok kepala. Sekarang kita tinggal sambung yang sudah saya putus tadi. Dan ini adalah soket untuk senya guys. Senya di bawah, senjanya di atas. Ini soket untuk senya, yang di atas untuk senjanya. Setelah oke, saya rakit dan kita coba menyalakannya guys.